Angah nak bawa Mama pergi mengerjakan umrah. Itu ayat pertama diluahkan atlet angkat berat Muhammad Azroy Hazal Wafi Izhar Ahmad sejurus memenangi pingat emas pertama negara dalam sukan Commonwealth di Gold Coast, Australia hari ini. Muhammad Azroy yang disapa dengan panggilan Angah sempat membuat panggilan video kepada keluarganya bagi memaklumkan kemenangannya itu. Ibunya Rohana Ahmad berkata, anak kedua daripada 8 beradik itu berpesan supaya menonton aksinya menerusi siaran langsung di televisyen kira-kira jam 6.30 pagi. Dia berlepas ke sana. Dia tak yakin juga kan. Dia cakap macam dia berdebar apa kan. Kau bagi lagi semangat hari-hari kau mesej dia, WhatsApp dia. Dia baca apa yang dia tahu kan. Bagi semangat hari-hari kau memang WhatsApp dia lah. Bagi semangat ke dia. Memang dia minat dari kecil lagi, dari umur dia 2 tahun, 3 tahun tu memang dia minat dia tengok abah dia selalu bawa dia pergi training. Memang dia minat. Dari kecil lagi dia minat. Muhammad Azroy mengungguli kategori 56 kg dan turut memecahkan dua rekod sukan Commonwealth. Kedua-duanya milik Amirul Hamizan Ibrahim dalam acara snatch dan keseluruhan.